memberikan yang terbaik untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan bangsa. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dan pembekalan untuk para guru-guru sekolah berasrama. Pada tanggal 26 Juni hingga 6 Juli 2023, Tangan Pengharapan telah melatih 24 orang guru dari berbagai titik sekolah berasrama Tangan Pengharapan, mulai dari Mentawai, Jakarta, Halmahera Utara, Sumba, Atambua, Kupang, Merauke, dan Biak, Papua. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antar sekolah berasrama, kerjasama internal dan pemahaman dasar tentang prinsip kebenaran serta penerapannya dalam diri sendiri dan kepada anak-anak asuh. Menurut pendapat saya, pelatihan yang sementara berlangsung sangat-sangat bagus. Menurut saya, pelatihan selama 10 hari ini out of the box. Banyak hal-hal baru yang sudah saya dapat, terutama bagaimana tentang karakter saya sendiri sebagai seorang pembimbing asrama. Bagaimana saya merubah hal-hal yang masih belum tepat dalam diri saya untuk memperbaikinya ke depan. Saya juga berharap ke depan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini, di mana kami sebagai pembimbing di semua sekolah berasrama juga perlu diasah untuk lebih baik lagi gitu. Pelatihan ini bekerja sama dengan Youth with a Mission dari Bali. Melalui pelatihan ini sangat-sangat membantu kami untuk menjadi seorang guru di sekolah berasrama. Karena melalui pelatihan ini banyak hal, banyak materi yang bisa menjadi bekal untuk kami menjadi guru di sekolah berasrama. Seperti itu, bagaimana kita harus bersikap terhadap anak ataupun terhadap sesama atau partner kerja yang ada di sekolah berasrama. Semoga dengan adanya pelatihan ini kita dapat lebih kuat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Visi yang Tuhan berikan untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas bagi Indonesia. Saya membutuhkan mitra kerja, orang-orang yang punya visi yang sama, punya panggilan untuk melahirkan pemimpin bagi Indonesia. Saya membutuhkan orang-orang percaya yang memiliki nilai-nilai yang sama, yang mau memberikan hidupnya untuk mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan, supaya mereka belajar nilai-nilai kebenaran dan belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Apakah Anda orangnya? Mari kirimkan CV Anda ke alamat email di layar kaca ini. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center kami di layar kaca. Salam Tangan Pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.